Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel AU. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tutorial penggunaan DJI Osmo Mobile 3 ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, share, dan klik tombol lonceng biar tidak ketinggalan dari video-video channel AU. Sebelum ke tutorial, saya akan menyampaikan sedikit spesifikasi daripada stabilizer ini, di mana stabilizer DJI Osmo Mobile 3 ini mempunyai kapasitas baterai sebesar 2450 mAh dengan diklaim bisa dipakai sebanyak 15 jam dengan proses pengecasan kurang lebih 2 jam setengah. Kemudian berat daripada DJI Osmo Mobile 3 ini sebesar 405 gram. Baiklah, kita lanjut ke tutorial. Tapi sebelumnya jangan lupa download aplikasi yang ada di App Store, yaitu DJI Mimo ya. Ini kita aktifkan DJI Mimo-nya. Kemudian kita pasang pada dudukannya. Di sini ada tanda merah sebagai patokan untuk kamera ya. Jadi kameranya di sebelah kiri atas. Kita pasang. Pasangnya tengah-tengah biar tidak berat sebelah ya. Oke, ini sudah terpasang. Baik, kita lanjut ke tutorial DJI Osmo Mobile 3 ini. Di sini ada tombol 3, tombol M, tombol merah, dan stick. Tombol M ini fungsinya ada 3 untuk menghidupkan atau mematikan stabilizer atau on off. Contoh, kita klik sekali dan tahan agak lama. Nah, ini kita sudah aktif, sudah bisa dipakai di DJI Mobile 3 ini. Nah, ini sudah masuk aplikasinya. Di sini ada lampu indikator baterai menandakan posisi baterai sekarang sudah seberapa besar, sudah seberapa banyak ya. Kemudian tombol kedua M ini berfungsi untuk merubah posisi smartphone ini dari landscape menjadi portrait, begitu sebaliknya dari portrait ke landscape. Dengan cara klik tombol M 2 kali, 1, 2. Nah, ini merubah posisi smartphone tuh. Kalau kita mau rubah lagi posisi, tinggal 2 kali lagi, 1, 2. Nah, ya, itu yang tombol yang kedua. Fungsi yang ketiga yaitu ketika kita sudah tidak dipakai lagi stabilizer ini, artinya posisi standby, klik tombol M ini sebanyak 3 kali. Contoh, 1, 2, 3. Nah, ini posisi standby daripada stabilizernya. Kemudian ketika mau dipakai lagi, sama, klik 3 kali lagi pada tombol M ini, 1, 2, 3. Nah, ini siap dipakai lagi. Untuk berikutnya, tombol yang kedua, tombol M ini untuk pengambilan gambar. Ketika kita mau potret, tinggal klik tombol M ini. Contoh, ini objeknya kita ambil foto, tinggal klik sekali. Nah, itu sudah, berarti sudah diambil. Kemudian, kalaupun sama mengambil video, kita tinggal klik sekali aja. Nah, ini sudah masuk ke sudah direkam ya. Oke, ini sudah direkam. Sebentar, foto videonya kita ambil. Contoh, nah, ini sudah masuk, kita ngambil video ya. Kalau kita matikan, tinggal klik sekali lagi. Kemudian yang ketiga, di sini ada agak besar ya tombolnya. Ini sebagai fungsi joystick. Kalau kita menggerakkan smartphone ke atas, kita tinggal tekan aja ke atas. Nah, begitu sebaliknya, kita tinggal tarik ke bawah, maka smartphone tersebut secara otomatis akan bergerak ke bawah. Ke kanan pun sama, dan sebaliknya ke kiri pun sama. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di sini ada tombol T dan W. T ini fungsinya untuk zoom in, dan W zoom out. Artinya ketika kita mengshoot gambar untuk mendekat, di zoom in kan, dibesarkan, maka tinggal tarik T ini ke atas. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau zoom out, kita tarik ke bawah, zoom out. Kemudian yang ke berikutnya, di sebelah kanan ini ada dua bagian. Bagian pertama ini untuk USB pengecasan. Artinya stabilizer ini tidak hanya fungsi sebagai stabilizer, melainkan sebagai power bank. Jadi nanti ketika baterai handphone habis, bisa charge ambil dari sini. Kemudian yang ke berikutnya, di sini ada lubang untuk pengecasan daripada stabilizer itu sendiri. Dan terakhir,
di depan ada trigger. Trigger ini sendiri juga nanti ada tiga fungsi. Fungsi pertama ketika diklik sekali untuk men-track gambar. Contoh kita ambil sini ya. Kita objeknya umpama dus ini. Dengan klik sekali trigger ini sampai keluar tanda hijau, ini berarti sudah ke-track ya. Artinya secara otomatis nanti smartphone akan bergerak dengan sendirinya. Kalau kita objek terpindahkan, maka akan mengikuti. Begitu juga dia objeknya ke kanan, dia akan ikutin ke kanan. Objeknya ke kiri, dia akan ikutin ke kiri. Dan seterusnya. Ya. Jadi itu satu fungsi trigger itu sendiri. Kalau kita menghilangkan track ini, tinggal klik sekali triggernya. Maka setelah hilang, dia tidak akan ikutin lagi ya. Kemudian yang kedua, apabila trigger ini kita klik dua kali berturut-turut, maka akan memposisikan smartphone ini pada posisi semula. Contoh, ketika smartphone ini posisinya ke atas, daripada kita dengan joystick yang agak lama, alangkah baiknya pakai trigger ini dengan klik dua kali. Satu, dua. Maka dengan sendirinya smartphone ini akan bergerak ke posisi semula. Dan selanjutnya yang ketiga, fungsi trigger ini, yaitu untuk merubah posisi kamera dari belakang ke depan ataupun sebaliknya dari depan ke belakang dengan cara mengklik trigger ini sebanyak 3 kali. Contoh, ini posisi depan kamera belakang ya. Kita rubah menjadi kamera depan. 1 2 3. Maka akan kamera depan yang dipakai. Begitu sebaliknya, kalau mau memakai kamera belakang, maka klik trigger ini 3 kali. 1 2 3. Ini jadi itu tutorial singkat dari saya. Baik, kita lanjutkan tutorialnya. Begitu akan saya sampaikan apa aja yang ada di aplikasi DJI Mimo ini. Salah satunya yaitu ada namanya Pano. Pano ini ada dua tampilan. Tampilan pertama ini 9 foto ini disatukan ya. Jadi di 9 pemotretan diambil jadi satu, dipadatkan. Contoh seperti ini. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini hasilnya ya. Ini yang pertama model panonya, jadi sangat lebar sekali. Kemudian yang kedua model pano yang 240 derajat. Berikut saya ambil contoh. Nah, ini hasilnya. Jadi sangat lebar ya semuanya, 240 derajat keambil. Kemudian ada satu lagi aplikasi ya. Nah, ini story, model story ini banyak pilihannya. Di sini umpama kita mengambil yang ini. Oke, kita coba ambil saja. Start. Ambil. Nah, ini kucing aja ya. 1 2 3. Satu, kemudian lagi kita ambil. Dua, berikutnya kita ambil. Tiga, dan terakhir ini kita ambil. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Preview. Ini salah satu video story atau video clip ringkas ya dari aplikasi DJI Mimo ya. Baik, itu aja mungkin
sedikit dari saya, tutorial. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat-sobat semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.